Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan tempat-tempat menarik yang sempat saya kunjungi ketika bercuti ke Pulau Langkawi. Langkawi adalah kombinasi Lang dan Kawi. Lang adalah singkatan daripada helang dan Kawi merujuk kepada sejenis batu yang dipanggil batu Kawi. Jadi, nama Langkawi adalah gabungan helang dan batu Kawi. Okey, sebenarnya terdapat tiga jati untuk ke Pulau Langkawi, iaitu menaiki feri dari jeti Kuala Perlis, jeti Kuala Kedah dan juga jeti Pening. Kali ini, saya ke Pulau Langkawi melalui jeti Kuala Kedah yang mengambil masa selama 1 jam 45 minit perjalanan. Pada masa ini, kadar tambang feri adalah RM23 sahala untuk dewasa dan RM17 untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 11 tahun. Saya mengambil feri yang pertama iaitu jam 7 pagi. Inilah pemandangan di dalam feri. Memang besar dan luas tau. Okey, setelah 1 jam 45 minit, kami pun sampai ke jeti Pulau Langkawi dan inilah pemandangan di sekitar jeti Pulau Langkawi pada waktu pagi. Di sini, kami menginap di Amzah Hotel yang terletak di sekitar Pantai Chenang. Sebaiknya sewa van untuk memudahkan perjalanan di pulau ini, terutama sekali kalau datang dalam kumpulan yang ramai. Kalau seorang atau berdua, boleh sewa motosikal saja. Okey, sebaik saja sampai, tempat pertama yang kami kunjungi adalah Skycap Langkawi. Skycap Langkawi ini merupakan antara tarikan utama yang ada di Pulau Langkawi ini. Ini adalah pemandangan di sekitar Langkawi Geopark di mana terletaknya Skycap Langkawi. Untuk kadar tambang boleh rujuk secara online ya. Untuk info, kereta kabel ini mula beroperasi pada Februari 2005. Waktu operasi adalah jam 9.30 pagi hingga 7 malam. Tapi ianya bergantung kepada keadaan cuaca semasa juga. Tujuan pembinaannya adalah sebagai tarikan pelancongan dan untuk memudahkan pelancong tiba ke puncak Gunung Mat Cincang yang mempunyai ketinggian 713 meter. Lepas bayar, akan dapat tag yang perlu dipakai di pergelangan tangan macam ni. Satu gondola ini boleh membawa seramai 6 orang dewasa. Panjang keseluruhan kabel adalah 919.5 meter. Sepanjang perjalanan, penumpang akan dapat melihat keindahan panorama di dalam gondola yang mengambil masa lebih kurang 15 minit perjalanan. Pemandangan hutan semula jadi yang menghijau dari udara memang cantik betul lah. Apabila semakin tinggi, lautan dan pulau-pulau kecil di perairan Langkawi mula kelihatan. Gondola ini tak berhenti tau, jadi sebaik sampai je penumpang perlu keluar dengan berhati-hati. Terdapat dua puncak, iaitu puncak pertama pada jarak 1,700 meter yang mempunyai pelantar tinjau untuk pengunjung bergambar. Sekarang kami menuju ke puncak kedua pula yang berjarak 450 meter dari puncak pertama. Puncak kedua ini merupakan puncak utama yang mempunyai pelantar tinjau yang lebih luas dan pemandangan yang lebih indah serta tiupan angin yang mendamaikan. Di sini juga terletaknya stesen Skybridge. Ada juga disediakan tempat untuk gantung padlock. Di sini, pengunjung disajikan dengan keindahan hutan yang menghijau, pemandangan laut yang membiru,
pulau-pulau kecil dan juga kapal-kapal layar yang berwarna putih di Teluk Burau. Masa turun ni sebenarnya kelihatan air terjun Telaga Tujuh, tapi tak jelas sangat sebab cermin yang sebelah sini banyak calar pula. Satu lagi aktiviti best yang ada dekat Pulau Langkawi ni adalah island hopping. Pakej island hopping boleh dibeli di hotel ataupun kawasan jeti dan juga dari ejen di sekitar Pulau Langkawi ni. Banyaklah sebenarnya pakej-pakej yang ditawarkan dengan harga ikut bajet kita. Pengunjung pasti terpesona melihat keindahan pantai dan pulau yang ada di sekitar Pulau Langkawi ni. Memang cantik-cantik lah. Lihatlah warna air pantainya yang sangat jernih dan membiru. Pulau Dayang Bunting. Memang pulau ni sangat popular dengan legendanya. Pulau ini terletak 17.6 km atau kira-kira 15 minit perjalanan dengan bot dari jeti Kuah Langkawi. Pulau ini mendapat nama daripada kisah dongeng yang kononnya pulau ini menyerupai dayang bernama Mambang Sari yang ditipu oleh Mat Teja hingga membuatkan dia mengandung. Dalam perjalanan ke Tasik Dayang Bunting, pengunjung boleh melihat bentuk gunung yang menyerupai seorang perempuan sedang berbaring dengan bentuk kepala, dada dan perut yang sedang bunting. Bila sampai, pengunjung kena hati-hati ya dengan monyet dan jaga barang yang dibawa supaya tidak dirampas oleh monyet. Bermula tahun 2015, pelancong perlu membayar tiket untuk masuk ke Pulau Dayang Bunting kecuali bagi penduduk Pulau Langkawi. Lepas bayaran akan dapat tag yang perlu dipakai di pergelangan tangan. Dari jeti, pengunjung perlu berjalan selama lebih kurang 20 hingga 30 minit untuk sampai ke Tasik Dayang Bunting. Untuk info, walaupun hampir dengan laut, air di tasik ini tidak masin dan menjadi tumpuan pelancong melakukan aktiviti air. Untuk kadar bayaran ada tertera dekat sini. Di sini, pengunjung diwajibkan memakai jaket keselamatan ketika mandi walaupun pandai berenang atas faktor keselamatan, kerana air di Tasik Dayang Bunting ini tidak mempunyai daya apungan. Selain berenang, pengunjung juga boleh melakukan aktiviti lain seperti berkayak dan bot kayuh dengan bayaran. Pengunjung juga boleh menikmati spa ikan semula jadi di sini. Antara aktiviti yang ibu-ibu ataupun emak-emak suka bila pergi ke Langkawi ini adalah shopping ataupun membeli belah. Untuk info, Langkawi telah diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai pada tahun 1987. Ini telah menjadikan Pulau Langkawi menjadi tempat tumpuan pelancong yang ingin membeli belah kerana harga barang yang dijual di sini lebih murah. Antara produk yang menjadi pilihan pengunjung adalah beraneka jenis coklat, pinggan mangkuk berjenama, peralatan memasak, beg dan banyak lagi. Ada banyak sangat pusat membeli belah untuk shopping kat sini. Disebabkan harga yang ditawarkan lebih murah, jadi boleh rambah mata lah sampai tak tahu nak beli yang mana satu. Semua murah.
Kalau dah sampai ke Pulau Langkawi, tak lengkap rasanya kalau tak mengunjungi Pantai Chenang. Kami memilih untuk menginap di sekitar Pantai Chenang kerana lokasinya yang strategik. Tak kiralah sama ada waktu siang ataupun malam, sekitar Pantai Chenang ini memang sentiasa meriah. Selain mandi di pantai, ada macam-macam aktiviti yang ditawarkan di pantai ini. Antaranya adalah aktiviti parasailing. Parasailing adalah aktiviti menaiki payung besar yang ditarik oleh bot di sekitar pantai. Waktu paling cantik kalau nak buat aktiviti parasailing ini adalah waktu petang menjelang senja. Memang cun sangatlah view kat situ. Aktiviti ini mengambil masa lebih kurang 10 minit di atas udara. Selain itu, pengunjung juga boleh menyewa jet ski. Kadar sewa pula bergantung kepada jangka masa penyewaan dan kemahiran proses tawar-menawar. Memandu jet ski sambil menyaksikan keindahan matahari terbenam di sini memang satu pengalaman yang amat menyeronokkan. Setelah letih melakukan aktiviti di pantai, pasti perut terasa lapar. Jangan risau sebab di sekitar Pantai Chenang ini ada banyak restoran yang menjual beraneka jenis makanan. Harga pun berpatutan. Tak payah risaulah. Sambil makan tu, pengunjung boleh melihat persembahan api dekat sini ataupun orang panggil fire show lah. Dekat sini, pengunjung boleh sewa motosikal juga kalau nak ronda-ronda sekitar pulau ini. Kali ini kami pergi ke Kota Mahsuri pula yang terkenal dengan legenda. Untuk harga tiket ada tertera di kaunter bayaran. Waktu operasi Kota Mahsuri ini adalah dari jam 9 pagi hingga 5 petang setiap hari. Warisan. Sebenarnya tidak ada siapa pun tahu di mana letaknya makam Mahsuri. Yang ada di sini adalah sebuah kubur lama yang ditanda dengan dua buah batu besar yang dijumpai oleh Tuanku Abdul Rahman dan menamakannya sebagai makam Mahsuri. Legenda mengisahkan seorang wanita bernama Mahsuri yang terkenal dengan kecantikannya telah dihukum bunuh akibat fitnah kerana cemburu dan iri hati. Menurut legenda, Mahsuri mengalirkan darah berwarna putih setelah ditikam dengan tombak sakti. Ayat terakhir Mahsuri adalah sumpahan untuk tidak menghalalkan darahnya jatuh ke bumi kerana beliau mangsa fitnah dan Pulau Langkawi tidak akan aman dan menjadi padang jarak padang tukuku selama 7 keturunan. Setelah kematian Mahsuri, tentera Siam telah menyerang pulau ini dan sejak dari itu pulau ini tidak pernah aman akibat kegiatan lanun dan jenayah yang teruk selama 7 keturunan. Selain daripada makam Mahsuri, di sini juga terletaknya perkampungan Melayu tradisional. Antara rumah yang dibina di sini adalah rumah Mahsuri, rumah penghulu dan beberapa rumah lain yang berkonsepkan seni bina Melayu Kedah mengisi perkampungan ini.
Amalan membuka kasut sebelum masuk rumah adalah budaya Melayu yang masih diamalkan sehingga kini. Seni bina rumah-rumah tradisional ini berasaskan buluh dan kayu memang sangat mengagumkan. Selain daripada itu, dipamerkan juga barangan kegunaan harian seperti raga, tembikar, dulang, beg anyaman dan banyak lagi yang rata-rata berasaskan buluh dan rotan. Di sini juga ada Muzium Langkawi yang menceritakan kisah hidup Mahsuri. Tapi saya tak dapat rekod sebab kawasan ini adalah larangan mengambil gambar dan mengambil video. Tidak jauh dari kota Mahsuri ada sebuah warung tepi sawah. Kami singgah sekejap je untuk menikmati ABC dan mengambil gambar di sini. Waktu ini padi baru je selesai dituai, jadi tak adalah pemandangan sawah padi yang cantik luas terbentang tu. Pulau Langkawi memang terkenal dengan landmarknya iaitu Burung Helang. Tak lengkap rasanya kalau tak bergambar kenang-kenangan di sini, terutama sekali di hadapan replika Burung Helang yang menghadap laut tu. Lokasi dataran Lang ini hanya bersebelahan dengan Jeti Kuah. Langkawi Sunset Cruise. Kalau ada bajet dan masa, bolehlah menikmati pengalaman menyaksikan matahari terbenam dengan menaiki kapal layar. Pelayaran selama 4 jam ini bermula jam 4 petang hingga 8 malam. Kapal ini mempunyai ruang dalaman yang lengkap dengan sofa, tandas dan katil. Kapal akan membawa kami menikmati pemandangan di sekitar Laut Andaman dari petang hingga matahari terbenam. Pengunjung boleh mandi manda dan berkayak di sekitar laut ini. Pemandangan matahari terbenam di sini memang amat cantiklah. Apatah lagi kalau cuaca cantik. Jika berhajat dengan aktiviti ini, bolehlah lihat pakej-pakej yang ditawarkan secara online atau melalui ejen di sini. Dah sampai.
Oke. Sebenarnya ada banyak lagi tempat-tempat menarik di Pulau Langkawi ini, tapi kerana kesuntukan masa, ini sajalah yang sempat saya kunjungi. Sekian saja perkongsian video dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.